ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، وبسخ لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي في الدين، أعزني وعزاكم الله، بابا دان إبو يام دي مليكان لالله جل جلاله. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bisa ditemukan dalam kondisi penuh dengan keberkahan, yaitu kita mendapatkan bulan suci Ramadhan dan kita sanggup untuk melaksanakan siam Ramadhan, dan kita sudah masuk di hari yang ke-21 dari bulan suci Ramadhan ini, yang artinya tinggal sisa-sisa daripada Ramadhan. Usahakan ketika sudah masuk 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan, lebih bersemangat lagi untuk beribadah dan beramal saleh, tanpa membedakan apakah ini malam, malam ganjil ataukah malam genap. Yang jelas, ketika kita mendapatkan hari-hari 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan, khususnya malam harinya, lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh. Termasuk juga jika sekiranya kita tersebut mendapatkan malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29, lebih giat lagi untuk melaksanakan ibadah dan amal soleh. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan inilah terjadinya Lailatul Qadar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharraw Lailatul Qadri fi ashril awakhir Ramadan." Berusahalah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Artinya Rasulullah sudah memastikan Lailatul Qadar tersebut terjadinya kapan? Di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan. Lebih bersemangat untuk beribadah di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan ini. Wabil khususnya kata Rasulullah di malam-malam ganjilnya. Dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari jalurnya Ibunda Aisyah radiyallahu anha, qalat, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharraw lailatul qadri fil autari min ashril awakhir min ramadhan. Berusahalah kalian untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan. Wabil khususnya lagi di 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan. 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadhan, disitulah seringnya terjadi Lailatul Qadar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa in da'ufa aw ajaza
fala yaghlib wala yughlabanna ahadukum fi sab'il bawaqi min ramadan falyataharraha fi sab'i al-bawaqi min ramadan. Barang siapa yang merasa lemah, merasa lelah, atau mungkin merasa dhaif, terkalahkan oleh lemahnya dia, lemahnya fisik dia dan ngantuknya dia, tapi jangan sampai di 7 hari yang terakhir di antara kita ini terkalahkan oleh lemah fisiknya kita, oleh malasnya kita, oleh ngantuknya kita, sehingga kita meninggalkan ibadah. Berusahalah untuk beribadah sebanyak-banyaknya di 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadan. Karena di 7 hari yang terakhir bulan suci Ramadan inilah terjadinya Lailatul Qadar. Wabil khusus tanggal 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan lebih semangat lagi. Karena keseringan terjadinya Lailatul Qadar itu di malam 27 Ramadan. Kita tidak berbicara tentang Lailatul Qadar. Insyaallah Bapak Ibu sudah paham dan sudah mengerti tentang Lailatul Qadar. Yang kita akan bahas tetap yaitu kitab kita. Kitab yang biasa menjadi pembahasan kita yaitu Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Al-Maqdisi. Kita masuk kepada bab fi syai'in min makruhatis salah. Bab yang menjelaskan tentang hal-hal yang makruh dalam ibadah salat. Kata makruh terambil dari kata-kata kariha yang artinya tersebut benci dan tidak suka. Itu secara bahasa. Sedangkan makruh secara istilah usuliyin, ulama-ulama usul fikih dan juga ulama-ulama fikih al-fuqaha, yang disebutkan dengan makruh di sini adalah huwa ma yusabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Ya, meninggalkan, mendapatkan pahala, mengerjakan, tidak diikop, tidak disiksa. Artinya tidak mengapa. Mengerjakan, meninggalkan, mendapatkan pahala. Kalau mengerjakan juga ya tidak ada dosa, masih sah solatnya, masih tetap sah solatnya. Termasuk berkaitan dengan masalah solat. Di sini dibahas tentang makruh dalam masalah solat itu artinya asya'un takhilu bikamaliha wala tubtiluha. Makruh di sini adalah mengurangi pahala daripada ibadah solat, mengurangi kesempurnaan ibadah salat. Tapi bukan berarti makruh di sini itu membatalkan ibadah salat. Yang membatalkan ibadah salat itu sangat jelas. Seperti misalnya batalnya wudu, berarti batal juga ibadah salat kita. Seperti tertawa dan terbahak-bahak, itu membatalkan ibadah salat. Seperti seseorang makan dan minum secara sengaja di waktu salat, itu pun juga membatalkan ibadah salat. Tapi sesuatu yang makruh di sini adalah sesuatu yang mengurangi kesempurnaan ibadah salat, tidak membatalkan ibadah salat. Nah, di sini Syekh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi membawakan beberapa hadis. Di antaranya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza uqimatish shalatu wa hadara al-asha'u fabda'u bil asha'." Apabila sudah dikumandangkan iqamatus shalat dan kebetulan makanan malam sudah disodorkan, sudah dijamukan, maka di antara dua amalan ini, melaksanakan shalat atau makan terlebih dahulu, maka yang diutamakan adalah makan terlebih dahulu. Dan ini dikuatkan dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma juga. Konteks hadisnya, isinya, matannya itu sama, yaitu ketika ada penjamuan makan, kebetulan terdengar azan solat 5 waktu, maka yang didahulukan apa? Makan dulu. Kenapa? Khawatir jika kita mendahulukan solat
Apalagi kondisi seseorang yang lapar, dia ingin cepat-cepat selesai dari sholatnya, karena keinginan dia untuk makan, untuk memenuhi hajat dia tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam ketika menjelaskan hadis ini, yatlubu au yutlabu fis shalah al-khusu. Dituntut, yutlabu fis shalah, dituntut ketika kita melaksanakan ibadah salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah sekalipun, al-khusu. Al-khusu itu adalah hadirnya hati kita ini untuk Allah. Dan tidak pedih hatinya untuk Allah Jalla Jalaluh. Itu semua kurangnya apa? Kesempurnaan daripada ibadah solatnya. Fa idza uqimatish shalah wa ta'am aw isyrab hadirun. Fa yanbaghi al bada'atu bil aqli wasyurbi hatta tankathira nuhmatul musalli wa la yata'allaqu dhihnuhu bihi. Apabila dikumandangkan iqamatus salat, makanan dan minuman sudah dijamukan, sudah hadir di hadapan kita, maka yang pantas untuk kita mulai dari dua perbuatan ini apa? Makan dulu, minum dulu, ya, sampai orang yang salat itu sudah hilang rasa keinginan dia untuk makan. Artinya sudah puas, sudah kenyang, ya, baru dia melaksanakan ibadah salat. Kenapa? Jika dia melaksanakan ibadah sholat dulu, apalagi kondisi seseorang itu lapar, itu nanti akan berpengaruh terhadap kehusuannya, ketunduk patuhannya kepada Allah, termasuk juga berkaitan dengan sanggupnya dia untuk menghadirkan hatinya kepada Allah Jalla Jalaluh pada saat melaksanakan ibadah sholat. Wa kaila yansarifu qalbuhu minal khusul ladhi huwa lubbas sholat hadza ma la yadhiq alaihi alwaqt. Nah, supaya salatnya dia tersebut tidak hilang, maka hendaknya dia tersebut ketika salat jangan sampai hatinya ini berpaling dari ibadah salat yang dia kerjakan dengan cara meninggalkan kehusuan dalam masalah salat. Karena khusyuk dalam salat itu adalah sumsumnya atau otaknya daripada ibadah sholat. Hadza malam yadhik alaihi alwaq. Fa indaqa fahina idzin yuqaddimu as-salafi waqtaha. Ini pun juga dengan catatan kata para ulama, jika waktunya itu panjang lama. Tapi kalau sekiranya maaf antara sholat dan dihadirkan makanan, antara maghrib dan isya deh, tahu-tahu jam 6:30 atau jam 7:15 dijamukan makanan, ini kan kurang banget untuk masalah waktu. Kebetulan belum dia melaksanakan sholat maghrib, dia belum melaksanakan apa? Sholat maghrib. Makan dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Jadi hadis ini berlaku jika waktu masih lama, masih panjang, ya kan? Tapi kalau waktu mepet, sebentar lagi, ya, ibadah sholat
yang wajib ini akan hilang, misalnya maghrib tadi, karena sebentar lagi isya dan kebetulan kita belum sholat maghrib, apa yang kita kerjakan, maghrib dulu apa makan dulu? Maghrib dulu. Fa indaqa fa hina idzin yuqaddimu as-salat fi waqtiha ala kulli syai'in. Kalau waktunya itu mepet, kita kebetulan belum sholat, meskipun dihadirkan makanan, kita bilang sama teman kita, ya akhi, syub sebentar lagi azan, anda belum sholat maghrib nih, makannya nanti habis sholat isya aja sekalian. Boleh gak seperti itu? Boleh. Kenapa? Karena memandang si orang ini waktu sebentar lagi isya, sedangkan dia belum sholat maghrib, berarti kan mepet banget itu. Khawatirnya kalau dia mendahulukan makan, mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib tersebut atau salat-salat yang lainnya. Karena mustahab la yuzahimul wajib. Yang jelas yang disunnahkan itu adalah jangan sampai ibadah salat yang dia laksanakan itu ya bertentangan dengan sesuatu yang sifatnya wajib, mempengaruhi daripada kewajiban. Makan dan minum didahulukan itu hukumnya sunnah. Sedangkan salat wajib hukumnya apa? Wajib. Kalau waktunya itu masih jauh, bolehlah kita makan dulu. Tapi kalau waktunya itu mepet, maaf, lebih bagus apa? Ya, sholat dulu baru melakukan makan. Nah, yang kita bisa ambil dari pelajaran hadis tadi itu ada beberapa hal berikut ini, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bastam. Yang pertama, anna ta'am wa syaraba idha hadara waqta salati kuddima 'alaiha ma lam yadhik waqtuha fataqaddama 'ala ayyati halin. Jika makanan dan minuman sudah dihadirkan ya, dan waktu salat kebetulan juga sudah hadir, misalnya isya, dia belum salat isya nih, ternyata ketika disodorkan, dijamukan makanan, terdengarlah azan isya, apa yang terjadi? Selama waktunya tidak mepet, tidak pas-pasan, maka yang kita utamakan apa? Makan dulu. Tapi kalau sekiranya waktunya tersebut mepet, maka yang kita dahulukan apa? Apa? Ibadah salat. Seperti itu. Kemudian zahirul hadis, kalau kita melihat dari zahirnya hadis yang ada pada hadis ini apa? Sawa'an akana muhtajan litta'am au ghairul muhtaj. Dalam hadis ini tidak menjelaskan apakah ini khusus orang-orang yang sifatnya perlu untuk makan atau orang yang sifatnya tersebut tidak ada syahwat untuk makan karena kenyangnya dia. Terdengar azan, disodorkan makanan jamuan, itu secara khususnya boleh kita tersebut mendahulukan makan dan mengakhirkan ibadah salat. Dengan catatan apa? Waktunya apa? Banyak dan panjang serta luas. Tapi kalau mepet, lebih bagus apa? Salat dulu baru makan. Nah, di sini kita bisa mengatakan di dalam hadis ini baik yang butuh makan ataupun yang tidak butuh makan, ketika sudah disodorkan jamuan tersebut, lebih bagus apa? Makan dulu. Lakin qayyada katsirun minal ulama bil hajah. Nah, kebanyakan ulama itu menggantungkan atau mengikat hadis ini dengan kebutuhannya. Akhdan minal illah allati fahimuha min maqsud asy-syari. Ini dalam rangka untuk mengambil sebab. Karena ya, sebagian ulama tersebut atau kebanyakan ulama itu memahami bahwasannya maksud daripada syariat asy-syari yaitu Allahu jalla jalaluh adalah boleh kita itu mengakhirkan ibadah salat ya, dengan catatan apa? Ketika makanan tersebut sudah dijamukan. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang tersebut ada keperluannya, memang dia lagi lapar, ingin makan, maka dahulukan makan. Tapi kalau sudah full, kenyang, baru makan, terdengar azan, kebetulan kita datang ke tempat teman kita, dijamukan makanan, yang mana yang lebih didahulukan?
Makan apa? Salat. Salat jika waktunya tersebut sempit. Kemudian anna hudhuru ta'am lil muhtaji ilaihi udhrun fi tarkil jamaah ala alla yaj'al waqtu at-ta'am huwa waqtu as-salat daiman wa 'adatan mustamirratan. Bahwasanya dengan hadirnya makan untuk orang yang membutuhkan makan tersebut, ini adalah uzur untuk meninggalkan salat jamaah. Ini uzur apa? Untuk meninggalkan salat jamaah. Alasan, salah satu alasan dibolehkan kita tersebut meninggalkan salat berjamaah dikarenakan telah dijamukan di hadapan kita tersebut makanan. Ala alla yaj'al waqtu at-ta'am huwa waqtu as-salat daiman wa 'adatan mustamirratan. Tapi ingat, jangan sampai kita ini, terutama para istri, menjadikan makan siangnya, makan malamnya itu mepet betul atau bersamaan dengan waktu sholat isya atau sholat-sholat yang lainnya. Jangan ibu-ibu, ya, masak kemudian mau makan ya di waktu di luar daripada ibadah sholat. Jangan sampai nanti sebelum zuhur ya, si istri ini sudah menyodorkan makanan. Karena konsekuensinya apa? Dia tersebut nanti harus apa? Harus memilih di antara dua pilihan tadi. Jika waktunya panjang, maka dia memilih apa? Makan dulu. Tapi jika waktunya pendek, ya apa? Sholat isya dulu atau sholat dulu. Kemudian annal khusyu' wa tarkus syawagil matlubun fis shalah liyahdhurul qalbu lil munajati. Bahwasanya kehusuan dalam sholat dan meninggalkan hal-hal yang menyibukkan dia, ini tuntutan di dalam masalah sholat. Tuntutan apa? Di dalam sholat artinya dengan kita khusu dan jauh daripada kesibukan-kesibukan tersebut, ini sesuatu yang harus ada dalam setiap kali ibadah sholat kita. Dan hadirkanlah hati kita dan kalbu kita ini untuk munajat kepada Allah Jalla Jalalu. Nah, ini inti daripada hadis ini. Hadis yang selanjutnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. An Aisyata radhiyallahu anha, dari ibunda Aisyah, semoga Allahu jalla jalalu meridai beliau, qalat, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbatan akhbathani. Tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat seolah seorang di antara kalian ini ketika makanan tersebut sudah dijamukan. Dan juga tidak ada salat, maksudnya tidak sempurna ibadah salat seseorang yang dimana dia tersebut ketika salat, maaf, menahan buang angin atau menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Ini makruh. Makanan sudah dijamukan, waktu masih panjang. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Subhanallah, kita lagi sholat, kadang kan rakaat yang kedua ada saja, ya, bisikan-bisikan dari iblis sehingga membuat kita tersebut apa? Ya, menahan buang air kecil, menahan buang angin. Ya, tadi sebelum sholat kita ke kamar mandi berusaha untuk mengeluarkan apa? Tidak keluar-keluar buang air kecil, buang air besar atau buang angin. Tapi subhanallah ketika sholat syaitan menggoda kita. Syaitan apa namanya? Syaitan yang menggoda kita ketika sholat, siapa yang tahu? Khinzib. Ya kan? Yang menggoda kita setiap kali kita mau sholat itu. Nah, makanya betul-betul kita ini meminta pertolongan kepada Allah Jalla Jalalu. Nah, apa hubungannya antara hadis yang pertama tadi dengan hadis yang kedua ini? Hadis yang pertama tadi menerangkan tentang masalah jamuan makan dan sholat telah hadir, maka dulukanlah sholat. Hubungannya dengan hadis yang kedua ini berkaitan dengan hal-hal yang makruh dalam masalah sholat, berkaitan dengan masalah penjamuan makan.
Perbedaannya ternyata tidak hanya sekedar jamuan makan saja. Kalau kita mau ke masjid ternyata kena sakit perut nih, harus mengeluarkan dulu isi yang ada di perut kita ini. Maka kita harus apa? Selesaikan dulu hajat kita, baru setelah itu apa? Kita sholat. Termasuk nih tidur, kita ngantuk yang luar biasa, lebih bagus tidur dulu. Jangan sampai dia paksakan untuk sholat juga, khawatirnya dan takutnya dia ketiduran nanti dalam sholat tersebut, membuat sholatnya tersebut apa? Tidak sah. Atau bahkan mungkin jatuh, dia berdiri ngantuk-ngantuk, bisa jatuh nanti tubuhnya. Maka oleh sebab itu, ikhwan wa akhawati fid din azani wa azakum Allah, bahwasannya di sini dikatakan karahatu as-salat inda jumhurit inda huduri ta'am al-muhtad ilaih, dimakruhkan salat ketika hadirnya makanan, ketika dijamukan makanan bagi orang yang membutuhkan makanan tersebut. Kita lapar, makanan sudah dijamukan, terdengar adzan, anggaplah adzan zuhur misalnya, ya, disodorkan makanan kepada kita, yang mana pilihan kita, datang ke masjid ataukah kita makan sampai menyelesaikan hajat kita dulu? Yang mana? Makan dulu, seperti itu. Kemudian dalam hadis ini Syekh Islam Taimiyah mengatakan, dalam hadis ini kata beliau, falam yusahhihu as-salam ma'a wujudi ta'am wala ma'a mudafa'ati ahadin al-akhbathaini wa'addu as-salata batila illa anna Syekh Islam Ibn Taimiyah lam yusahhihaha ma'al haja ila ta'am wa huwa al-zahiriyah wal-zahiriyah syadzu falam yusahihuha mutlaqan. Kata saya Islam Taimiyah, bahwasannya mereka para ulama mensahihkan, mensahkan, menganggap sah solat meskipun masih hadir makanan. Istri kita sudah masak, kemudian dia apa? Menyediakan makanan untuk kita. Terdengar salat isya, maka apa kata mayoritas ulama? Makan dulu, jangan sholat dulu, makan dulu, selesai makan baru sholat. Kalau itu ditinggalkan, sudah disadorkan, sudah dijamukan makanan, tapi dia bilang nanti saja deh makannya, padahal sudah disodorkan makanan ini, maka apa? Dia tinggalkan penyodoran makanan tersebut, penjamuan makanan tersebut, dia malah sholat, padahal waktu masih panjang. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kecuali Al-Imam Al-Zahiriyah, Imam Al-Zahir, Daud Al-Zahiri, ini adalah yang menciptakan mazhab Al-Zahiriyah. Mazhab Al-Zahiriyah itu melihat hukum-hukum itu, apa yang terkemuka, apa yang tersurat. Tidak pernah dia tersebut melihat apa yang tersirat. Ya. Nah, termasuk yang bermazhabkan Al-Zahiriyah ini adalah Al-Imam Ibn Hajam Al-Asqalani. Mereka bahkan mengatakan orang yang mengerjakan makruhat dalam masalah ibadah salat, maka membuat salat tersebut terganggu, bahkan bisa jadi batal salatnya. Nah, ini adalah pendapat Al-Zahiriyah. Tapi yang benar bahwasannya ketika kita salat menahan buang angin, ketika kita salat menahan buang air kecil, kemudian ketika salat misalnya disodorkan jamuan makan, kita bilang, wahai istriku nanti saja ya, saya sholat isya dulu. Ya, secara hukum asal, jika waktunya masih panjang, hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau seandainya waktunya mepet, sebentar lagi selesai ibadah sholat yang akan kita kerjakan ini, maka kita sholat apa makan dulu? Sholat dulu, seperti itu. Nah, ini adalah penjelasan daripada hadis ini. Wa dhahaba jumhurul ulama ila sihhatis salat ma'a karahiyatiha ala hadhil al. Para mayoritas ulama mengatakan bahwasannya sahlah ibadah salat seseorang ketika masih disodorkan jamuan makan, menahan buang air kecil, buang air besar dan lain sebagainya. Hukum salatnya apa? Sah, tapi makruh dikarenakan dia tersebut
melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, yang pada akhirnya dan intinya akan menghilangkan kesempurnaan daripada ibadah salat tersebut. Kemudian selanjutnya, awqatun nahyi, waktu-waktu yang terlarang masalah ibadah salat. Disebutkan berkaitan tentang waktu larangan tentang melaksanakan ibadah salat itu berdasarkan hadis dari Uqbah bin Amir dan juga hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, kalau kita kaitkan tentang masalah waktu yang terlarang untuk melaksanakan ibadah salat, terutama salat sunnah muqayyadah, salat sunnah yang ada kaitannya dengan salat yang lima waktu, dan juga kita katakan yang makruh itu berkaitan dengan salat yang ada sebab. Jika kita misalnya mendapatkan seseorang salat, kita tidak tahu salat apakah ini, ya, kita jangan sampai mencegahnya, biarkan dia salat. Tetapi apa, kita katakan kesempurnaan daripada ibadah salat tersebut dia tidak dapatkan. Nah, yang pertama berkaitan dengan waktu yang terlarang dalam masalah ibadah salat adalah terbit matahari. Terbit matahari. Yang kedua, sebelum zuhur. Sebelum zuhur, yaitu ketika matahari percis di atas kepala kita, yang dimana tidak terjadi bayangan. Kalau kita katakan waktu duha, waktu duha itu kapan mulainya? 10 menit setelah terbitnya matahari. Ketika terbit kan kita gak boleh sholat, tapi 10 menit setelah terbitnya matahari itulah yang disebut dengan waktu apa? Waktu syuruq. Syuruq itu artinya apa? Awal waktu duha. Awalu waktu duha. Awal waktu duha itu disebutnya apa? Syuruq. Jadi syuruq dan duha sama tidak? Sama, tidak ada bedanya. Dan berakhirnya waktu duha itu kapan? 10 menit juga sebelum zuhur. Nah, 10 menit sebelum zuhur inilah matahari percis di atas kepala kita, yang dimana tidak terjadi bayangan sama sekali. Sedangkan waktu yang ketiga yang kita tidak boleh sholat adalah waktu tenggelamnya matahari. Waktu apa? Tenggelamnya matahari. Nah, ini tiga waktu yang kita katakan bahwasannya kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat sunnah yang sifatnya tersebut mutlak. Ya, itu di tiga waktu ini tidak boleh kita laksanakan. Yang pertama, apa tadi? Waktu yang terlarang kita sholat terbit matahari. Yang kedua, sebelum zuhur, ketika matahari percis di atas kepala kita dan tidak terjadi bayangan sama sekali. Yang ketiga adalah apa? Tenggelam matahari. Nah, tidak dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib terlambat bangun misalnya, terlambat bangun, tahu-tahu sudah terbit matahari, berarti kan waktu subuh sudah apa? Sudah habis. Pertanyaannya, tetap sholat gak dia? Tetap sholat meskipun terlambat. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma atau anhu radhiyallahu anhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkaitan tentang apa, tentang masalah waktu-waktu sholat tersebut, ya. Ketika seseorang terlambat bangun, man nama an salatin au nasiya an salatin au nasiya an salatin fal yusalli idha qama au dhakaraha fa kafaratuhu ay yusalliya idha dhakara au qama. Apabila salah seorang di antara kalian ini tertidur dari ibadah salat subuh misalnya, bangun-bangun sudah terbit matahari seperti ini. Jam berapa ini? Jam 8 kurang 15 menit. Ya. Maka apa? Ketika dia terbangun tersebut, apa yang dia lakukan? Mengambil air wudu, kemudian langsung apa?
salat. Pertama kita katakan berkaitan dengan salat subuhnya itu, kan ada salat sunnah qobliyah. Yang mana yang kita dahulukan, qobliyah dulu ataukah salat wajib? Ketika dalam kondisi seperti ini, wajib apa sunnah? Yang benar adalah sunnah dulu. Karena antum sudah salatnya di rumah. Hatta ke masjid juga sudah tidak ada jamaah lagi. Apa dikerjakan? Terutama ibu-ibu misalnya terlambat jam 7, jam 8 baru bangun. Wajib dulu apa sunnah? Yang benar apa? Sunnah dulu. Berdasarkan hadis yang sahih, ya. Ketika Nabi SAW melakukan peperangan, ya. Saya confused apakah itu peperangan Khaybar ataukah peperangan Tabuk. Ala kulli hal, peperangan waktu itu Rasulullah dan para sahabat capek dan lelah sangat luar biasa. Ngantuknya luar biasa juga. Sampai-sampai Rasulullah berwanti-wanti kepada Bilal bin Rabah sebagai muadzin, "Ya Bilal, tolonglah jaga kita ini, jangan sampai kita nanti salat subuhnya kebablasan, tertidur." Kata Bilal, "Na'am ya Rasulullah, ya aku akan jaga antum dan para sahabat yang lainnya." Subhanallah, Bilal juga capek dan lelah dalam kondisi berperang, lama waktu itu peperangannya, tertidur juga, semua tertidur. Bangun-bangun Rasulullah dan para sahabat ketika apa? Sudah terbit matahari. Yang pertama kali mengenai sinar matahari tersebut pada waktu itu adalah Nabi SAW. Rasulullah langsung melek dan duduk dan mengucapkan takbir untuk membangunkan para sahabat-sahabatnya yang tertidur lelap. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, ini tempat ada syaitannya. Ya, ini tempat ada syaitannya. Tolong kita pindah dulu untuk melaksanakan ibadah salat. Ketika kira-kira 50 meter atau 100 meter, Rasulullah mengatakan di sini saja salatnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk apa? Adzan. Maka Bilal pun adzan. Setelah selesai adzan subuh, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan salat qobliyah subuh. Setelah semua sudah melaksanakan qobliyah subuh, baru Rasulullah mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimish shalah." Tolong tegakkan ibadah salat. Jelas ya? Nah, jadi ini tidak terkait dengan larangan, meskipun kita bangun itu pas percis terbit matahari. Pas percis apa? Terbit matahari sekalipun. Tetap kita katakan apa? Ya, salat kita itu. Cuma apa yang didahulukan, qobliyah kah atau salat subuh dulu? Qobliyah. Baik. Nah, dalam tiga waktu ini juga berdasarkan hadis Uqbah bin Amir, selain salat sunnah mutlak itu yang kita tidak boleh laksanakan, juga tidak boleh untuk menguburkan mayit. Menguburkan mayit di tiga waktu ini juga tidak boleh. Ketika terbit matahari, ketika bayang apa, ketika sebelum zuhur, ya, ketika matahari percis ada di atas kepala kita, yang tidak terjadi bayangan 10 menit sebelum zuhur lah. Kemudian termasuk ya tenggelam matahari. Nah, tiga waktu ini selain tidak boleh salat sunnah mutlak dan juga tidak boleh apa? Menguburkan orang yang meninggal dunia. Baik. Selanjutnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah jalla jalaluhu meridhai beliau. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syamsu." Janganlah kalian melakukan salat, maksudnya salat sunnah, habis salat subuh sampai matahari itu meninggi. Maksudnya ini menerangkan kepada kita tidak ada yang namanya ba'diyah subuh. Ba'diyah subuh itu apa? Tidak ada. Nah, kapan matahari itu meninggi yang dimana kita dibolehkan untuk kita sholat? Kita boleh sholat sunnah lagi ketika matahari sudah agak meninggi. Kapan itu? 10 menit setelah apa? Setelah sholat subuh. Setelah subuh 10 menit kita baru boleh sholat, melaksanakan sholat-sholat sunnah duha, ya, sholat sunnah yang lainnya termasuk sholat sunnah wudu. Nah, kita katakan dari hadis ini menunjukkan bahwasannya ba'diyah subuh itu apa? Tidak ada.
yang ada adalah salat syuruq, dan salat syuruq itu apa? Salat duha. Wala salata ba'dal asri hatta taghiba syamsu. Dan tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari. Berarti di sini juga menunjukkan bahwasanya salat sunnah ba'diyah asar tidak ada. Semua salat ada ba'diyahnya. Kalau zuhur ba'diyahnya berapa? 2 apa 4? Yang benar 4. Kata Nabi SAW, "Man shalla arba'an qabla dhuhri wa arba'an ba'daha haramallahu 'alaihi an-nar." Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 salam 2 salam, dan ba'diyah zuhur 4 rakaat juga, 2 salam 2 salam, maka dipastikan Allahu jalla jalalu ya mencegah diri dia untuk masuk ke dalam neraka. Allahu jalla jalalu mengharamkan neraka buatnya. Tapi bukan rawatib. Kalau rawatib qabliyah zuhur berapa? Ya, kalau hadis Bunda Ummu Habibah 4. Tapi kalau hadis Abdullah bin Umar 2. Makanya bedanya kalau hadis Ibunda Ummu Habibah rawatib itu, maksudnya rawatib itu salat yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan qabliyah dan ba'diyah selama beliau tersebut tidak menjamak dan tidak mengqasar salat. Jadi selama tidak menjamak dan tidak mengqasar salat, maka qabliyah dan ba'diyah berlaku. Ya. Tidak mutlak karena safar salah satu dibolehkan menjamak dan mengqasar salat. Tapi kalau misalnya mukim, boleh enggak menjamak salat? Menjamak itu menggabungkan dua salat. Boleh jika dia tersebut apa? Sakit. Sakit yang membuat dia tidak bisa salat sebagaimana mestinya. Mukim loh, di rumah sakit misalnya. Berhubung akal sehatnya masih ada, dia wajib salat. Tapi boleh menjamak salat. Sebagaimana yang terjadi dengan Ummu Habibah juga. Ummu Habibah mengalami pendarahan, istihadhah 7 tahun. Rasulullah mengatakan salah satu yang dibolehkan buat perempuan yang sakit seperti Ummu Habibah tersebut atau sakit-sakit yang lainnya, itu boleh untuk apa? Menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Yang tidak boleh apa? Mengqasar salat, meringkas salat. Orang yang mukim tidak boleh dia tersebut mengqasar salat, meringkas yang 4 menjadi 2 rakaat. Jelas ya? Karena mengqasar salat, meringkas salat itu alasannya cuma satu. Jika kita apa? Safar. Sebagaimana yang Allahu jalla jalalu firmankan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi fala junaha alaikum an taqsuru minas shalah. Apabila kalian safar, maka tidak mengapa buat kalian untuk meringkas salat yang 4 menjadi 2 rakaat. Nah, termasuk juga kita katakan ba'diyah asar juga tidak ada. Ya, ba'diyah asar juga tidak ada. Kalau ba'diyah subuh dan ba'diyah asar tidak ada. Kalau ba'diyah apa tadi? Ba'diyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Yang rawatibnya 4 apa 2? 2. Baik berdasarkan hadis Ummu Habibah atau berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Cuma boleh antum tambah 2 rakaat lagi, bagus kita katakan. Karena Allah akan mencegah neraka, ya. Allah mengharamkan neraka untuk memakan kita. Yang salat qabliyahnya 4 rakaat, qabliyah zuhurnya dan ba'diyah zuhurnya 4 rakaat juga. Nanti insyaallah kita bahas tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Nah, adapun Nabi SAW pernah habis salat asar itu mengerjakan salat sunnah. Kata Ibunda Aisyah, hadzal fi'l khususiyatun Nabi SAW. Ini perbuatan adalah khusus Nabi SAW. Ya, memang dari perbuatan Nabi itu ada yang khusus Rasulullah saja, umatnya tidak boleh ikut. Di antaranya apa? Kawin lebih daripada 4. Iya kan? Rasulullah istrinya berapa? 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 11. Iya kan? Tapi kalau kita, kalau ingin kawin juga berapa? 4, dengan catatan memang mampu secara finansial, mampu secara fisik,
mampu secara tarbiyatul aulad, boleh dia kawin 2, 3, atau 4. Ya. Tetapi jika dia tidak mampu secara nafkah lahiriyah misalnya, karena konsekuensi sebagai seorang suami itu harus memberikan nafkah kepada istrinya, makan, minum, pakaian. Subhanallah, tapi di pengajian ibu-ibu dia mengatakan, ibu-ibu insyaallah nanti minggu depan saya undang ibu-ibu semua untuk menghadiri perkawinan saya misalnya. Tapi ibu tolong dong sumbang saya, karena saya enggak ada fulus untuk kawin misalnya kan. Kemudian ada seorang ibu yang menyeletuk. Ya. Ya, siapa misalnya? Tentunya bukan ustaz yang seperti ini, ya. Istri yang keberapa? Yang keempat atau yang ketiga? Ya, minta sumbangan masih. Kawin minta sumbangan. Ya ini lucu saja kita katakan, ya. Jangan. Jangankan 2 3 4. Yang pertama saja kawin, kalau seandainya belum punya kemampuan secara nafkah lahiriyah, hukumnya apa? Makruh. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Siapapun di antara kalian ini yang punya kemampuan secara fisik dan finansial, secara ba'ahnya itu ada, bersegeralah untuk menikah. Wa man lam yastati fa 'alaihi as-siyam fa inna lahu wija. Kalau seandainya dia tidak punya kemampuan secara ba'ah, ya, secara fisiknya tidak ada, secara lahiriahnya juga tidak ada, maka cukup puasa. Dengan puasa kan syahwat itu menurun. Bapak kan sedang puasa nih, menurun gak syahwat? Sudah malas-malas ketemu dengan istri. Tapi kalau malam hari nanti kita makan lagi, waktu berbuka puasa muncul lagi syahwat. Nah ustaz, kita ini bujangan, fulus gak ada nih buat kawin, malam harinya gimana? Antum banyakin sholat sunnah, banyakin sholat tahajud, ya, qiyamul lail, supaya apa? Syahwat tersebut apa? Turun, seperti itu. Nah, untuk Nabi lebih daripada 4 tidak mengapa, itu khususiyah, khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga Ibunda Aisyah mengatakan ba'diyah asar itu enggak ada. Adapun Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah setelah sholat asar, itu kata Rasul, kata Ibunda Aisyah, mengqadha qabliyah zuhur. Mengqadha apa? Qabliyah zuhur. Kenapa? Karena disebutkan oleh tamu membuat Rasulullah SAW itu tidak sempat untuk mengerjakan qabliyah zuhur di rumahnya. Maka diqadhalah qabliyah zuhur tersebut setelah sholat asar. Kenapa? Ziyadatan fi hasanatihi. Karena Allah Jalla Jalalu ingin Nabi Muhammad itu tambah dan tambah terus kebaikannya, tentunya melebihi umatnya. Jelas ya? Tayyib, jadi ba'diyah subuh dan ba'diyah asar tidak ada. Ini maksud daripada perkataan. Nah, kita habis salat subuh enggak ada salat kan? Nah, habis salat subuh itu zikir. Salat subuh, setelah itu zikir pagi. Ada salat sunnah kapan? Setelah terbitnya matahari berapa menit? 10 menit, yaitu salat syuruq atau salat duha itu. Ingat, syuruq dan duha itu tidak ada bedanya. Jelas? Nah, kemudian nanti kita boleh salat lagi setelah salat asar. Ya, kapan? Ketika sudah ya tenggelam matahari, kemudian 1 atau 2 menit muncul syafaq merah, baru boleh salat lagi, yaitu salat apa? Salat maghrib. Nah, boleh kalau salat-salat yang ada sebab. Misalnya habis sholat subuh ada kajian, antum dari masjid At-Taqwa yang sebelah situ pingin mendengarkan kajian ke masjid Al-Ikhlas ini, kebetulan kajiannya habis sholat subuh, antum masuk ke masjid ini, boleh gak sholat tahiyatul masjid? Boleh. Karena sholat tahiyatul masjid itu adalah sholat sunnah yang muqayyadah, sholat sunnah zatul asbab, sholat sunnah yang ada sebab. Sebab dia masuk ke masjid, maka dia harus sholat 2 rakaat sebagai wujud salam kepada masjid ini. Antum habis wudu, kebetulan lagi terbit matahari, boleh enggak sholat sunnah wudu? Boleh. Kenapa? Karena sholat sunnah yang ada sebab. Ya, termasuk sebelum zuhur, antum sholat sunnah wudu, masuk ke masjid sebelum zuhur, masuk ke masjid pas waktu tenggelam matahari sebelum maghrib, tetap tahiyatul masjid enggak?
Tetap salat sunnah wudu enggak? Tetap. Nah, ini kita katakan bahwasannya yang terlarang mutlak itu adalah salat sunnah mutlak. Ya, seperti itu. Tayyib, kita lanjutkan lagi hadis yang lain sebagai tambahan. Ya. Berkaitan dengan masalah salat tadi, dikatakan di sini la salata ba'dal fajri hatta tatlu'us syamsu, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, bahwasannya tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Benar, kita katakan seperti itu. Tapi kalau salat sunnah yang ada sebab seperti tahiyatul masjid dibolehkan. La salata ba'da salatil asr hatta taghubu au taghiba asy-syamsu. Janganlah kalian, tidak ada salat setelah salat asar sampai tenggelam matahari, ya, sampai tenggelam matahari. Disebutkan di sini kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam tentang masalah hadis ini, an-nahyu an-nawafil salatil mutlaqah. Pada hadis ini melarang kita untuk melakukan salat sunnah mutlak ba'da salatis subuh, setelah salat subuh sampai hatta tashraqa asy-syamsu, sampai datangnya syuruqnya matahari. Nah, syuruq itu awal waktu duha, kata Abdullah bin Abbas. Kapan terjadinya syuruq? Untuk hati-hati 10 menit lah setelah terbit matahari. Meskipun ada yang mengatakan 5 menit setelah terbit matahari, tapi untuk hati-hati apa? 10 menit setelah terbit matahari. Nah, seperti itu. Type ini yang berkaitan tentang masalah bab, yang berkaitan tentang masalah larangan-larangan yang ada pada waktu kita melaksanakan ibadah salat, atau makruhat, hal-hal yang dimakruhkan yang berkaitan tentang masalah ibadah salat ini. Taib, untuk menyegarkan mata kita, karena antum saya lihat pada ngantuk semua ini, ada pertanyaan enggak? Wajar ngantuk ya, habis salat subuh, apalagi tadi malam mungkin karena malam 21 kita semangat ibadah sampai subuh. Taib, ada pertanyaan? Ya, Bapak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat salat syuruq itu boleh Bapak niatkan salat sunnah syuruq atau duha, sama. Dan niat itu tempatnya di mana? Di hati. Tempatnya di hati. Bukan di lisan, bukan di lidah. Ibadah apapun niatnya tempatnya di mana? Di hati. Jadi ketika masuk syuruq setelah 10 menit setelah terbitnya matahari, antum niatkan salat syuruq 2 rakaat atau niatkan salat duha 2 rakaat, sama. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada bedanya antara syuruq dan duha tersebut. Apalagi kondisi kita itu berdasarkan hadis Nabi SAW, jika kita salat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian setelah itu duduk-duduk untuk berzikir setelah salat subuh dan berzikir pagi, ya, sampai terbit matahari, kemudian kita tunggu 10 menit setelah terbit matahari kita salat 2 rakaat, maka seakan-akan pahala yang kita dapatkan dari apa yang kita lakukan itu seperti melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Tamatun, tamatun, tamatun. Sempurna, sempurna, sempurna pahalanya, kata Nabi SAW, menyamai ibadah umrah 1 kali. Wallahu a'lam. Ya. Untuk perempuan, afdalnya salat di mana? Di rumah. Pernah ada seorang wanita yang bernama Ummu Humaid As-Sa'diyah datang kepada Nabi SAW, salat di Masjid An-Nabawi. Setelah selesai salat di Masjid An-Nabawi, Ummu Humaid As-Sa'diyah ini datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, ya Rasulullah, inni uhibbu salah ma'aka. Wahai Rasulullah, aku ini senang betul jika aku salat berada di belakangmu, menjadi makmumnya antum, salat di Masjid An-Nabawi ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun menjawab, laqad alimtu annaki tuhibbina salah ma'iyya. Aku tahu wahai ibu, wahai Ummu Humaid As-Sa'diyah,
antum ini senang betul jika solat berada di belakangku. Aku tahu itu. Walakin salatuki fi baitiki khairun laki min salatuki fi hujratuki. Tapi salatnya kamu di kamar rumahmu itu lebih baik, lebih banyak pahalanya ketimbang kamu salat di ruangan tamu yang itu masih bagian rumah. Jadi rumah itu kan ada kamar, ada ruang tamu, ada teras. Salatnya perempuan di kamar rumahnya sendiri itu lebih baik buat dia, lebih banyak pahalanya buat dia ketimbang dia salat di ruangan tamu yang masih ada di rumahnya. Wassalatuki fi hujratuki khairun laki min salatuki fi dariki. Salatnya kamu wahai Ummu Humaid di ruangan tamu dari rumahmu itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak pahalanya ketimbang kamu salat di teras rumahmu. Kelihatan orang sudah. Iya kan? Wassalatuki fi dariki khairun laki min salatuki fi masjidi qaumuki. Salatnya kamu wahai Ummu Humaid di teras rumahmu itu lebih baik, lebih bagus, lebih banyak pahalanya ketimbang kamu salat di masjid kampungmu. Ya. Wassalatuki fi masjidi qaumuki khairun laki min salatuki fi masjidi hadha. Dan salatnya kamu di masjid kampungmu, di masjid kaummu lebih bagus, lebih banyak pahalanya ketimbang kamu salat di masjid An-Nabawi. Padahal kita tahu salat di masjid Nabawi, salat sunnahnya kita, salat wajibnya kita terhitung kalau kita salat di masjid Al-Ikhlas ini berapa kali salat? 1000 salat. Tapi ini tidak berlaku bagi mereka yang umrah, yang ziarah ke Madinah, datang ke Mekah. Itu hotel. Itu tempat apa? Persinggahan. Kalau kita tanya, bagus di hotel apa di Masjidil Haram? Bagus di hotel lebih baik buat wanita ataukah di Masjid Nabawi? Iya, meskipun terjadi perdebatan di antara ustaz. Tapi kalau saya melihat itu hotel, itu bukan rumahnya dia. Ya kalau dia hotel bintang 5, keamanan itu ada. Tapi kalau musim haji, subhanallah, tinggal di Maspala, di Sisa, jauh-jauh, yang keamanannya itu kurang, bisa berbahaya. Jadi kita katakan kalau rumah itu kan simbol untuk menjaga aurat, rumah itu simbol keamanan dan lain sebagainya. Jadi kita katakan hotel itu tempat persinggahan, bukan apa? Bukan rumahnya dia tersebut di mana? Di Jakarta ini, di Kali Jodo ini. Atau di mana ini? Apa namanya nih? Apa daerah lebih spesifiknya? Kampung Ambon atau Pesing ya? Cengkareng ya. Nah, artinya kita katakan seperti itu. Nah, bagaimana kondisi tentang fadilah salat syuruk yang 2 rakaat tadi? Apakah wanita tersebut bisa mendapatkan hal yang demikian? Kita katakan bisa. Ada 2 cara. Cara yang pertama, dia tersebut datang ke masjid, salat sebagaimana laki-laki, berzikir. Kemudian setelah itu zikir pagi sampai terbit matahari dia tunggu. Setelah terbit matahari 10 menit dia salat syuruk 2 rakaat, dapat pahala sebagaimana laki-laki. Tapi kan ustaz, berdasarkan hadis, salat wanita itu paling bagus di mana? Di rumah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, jika seorang wanita berada di atas sajadahnya itu, dia salat subuh, qobliyah subuh, salat subuh, kemudian dia zikir, kemudian zikir paginya di atas sajadah yang sama tersebut sampai terbit matahari, kemudian dia tunggu 5 atau 10 menit setelah terbitnya matahari dia salat 2 rakaat, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, insyaallah dia pun juga akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu pahala seperti melaksanakan ibadah umrah sempurna dan sempurna dan sempurna. Jelas Bapak Ibu? Tayib. Ustaz, bolehkah habis salat tarawih tambah witir 11 rakaat di rumah kita salat qiyamul lail lagi? Begini Bapak Ibu,
tidak ada bedanya salat tarawih, qiyamul lail dan tahajud. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud itu kan istilah yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqama mahmuda. Al-Isra ayat 79. Dari ayat inilah muncul istilah salat malam itu tahajud. Dalam Al-Qur'an juga pengistilahan qiyamul lail. Dan juga termasuk yang dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah salat malam, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla Jalalu, maka dipastikan apa? Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya apa? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis ini muncullah istilah salat malam itu qiyamul lail. Sedangkan tarawih itu bukan istilah dari Al-Quran, bukan istilah dari hadis Rasulullah. Tarawih itu istilah dari para ulama. Dikarenakan Rasulullah dan para sahabat ketika melaksanakan salat malam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, ya kan? Beristirahat setelah itu. Beristirahat setelah itu. Dua rakaat salam, istirahat sejenak. Dua rakaat istirahat sejenak. Dua rakaat istirahat sejenak. Dua rakaat istirahat sejenak. Ya kan? Maka muncullah istilah salat malam itu dengan sebutan apa? Tarawih. Ya, kata-kata tarawih terambil dari kata-kata rawaha yurawihu tarwiha, yang artinya santai, beristirahat. Ya. Tapi kita katakan bahwasannya di antara tiga istilah ini ya sama dengannya sama, yaitu apa? Salat malam. Nah, pertanyaannya kita rubah. Ustaz, boleh enggak menambah jumlah salat malam? Kita katakan boleh. Karena salat malam itu paling sedikitnya berapa rakaat? 3 rakaat. 2 tarawih, 1 witir. Paling banyaknya tidak terbatas. Mau 23, mau 33, mau 37, mau 101. Jika kuat secara fisik silakan. Berdasarkan hadis dari sahabat Jalil Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tapi yang afdal salat malam, tarawih, tahajud, qiyamul lail berapa rakaat? 11. 8 salat malamnya, 3 witirnya. Nah, jadi kita tersebut ingin menyambung nih, menambah jumlah rakaat. Kita salat bersama imam di Masjid Al-Ikhlas ini misalnya. Kita ikut normal. Sampai selesai. Cuma berhubung antum ingin menambah salat nanti jam 1, jam 2 salat malamnya, maka ketika imam salat witir, antum ikut juga. Tetapi niatan antum bukan niatan salat witir. Niatan antum apa? Salat apa? Salat malam, tarawih. Imam ganjil, kita apa? Kita genap. Ketika imam salam ke kanan dan ke kiri pada waktu 3 rakaat itu, kita tambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Karena kita ini salat tarawih, salat malam, qiyamul lail. Bukan niatan witir. Karena kita nanti insya Allah jam 2, jam 3 bangun lagi untuk menambah sholat malam kita. Jangan sampai nanti 8 rakaat berhubung niatan pingin bangun malam, 8 rakaat keluar dari imam karena imam melaksanakan witir. Nah, ini kita katakan orang yang keluar dari jamaah atau satu jamaah dari tempat pengimaman tersebut, kita katakan bahwasannya dia tidak mendapatkan fadilah keutamaan menghidupkan malam sepanjang malam. Orang yang dianggap mendapatkan pahala menghidupkan malam sepanjang malam, jika dia tersebut apa? Jika dia tersebut ya salat sampai selesai dengan imam. Di masjid kita 23 ikut sampai selesai. Tinggal kalau ingin menambah, Ustaz gimana? Witirnya diakhirkan. Tapi antum tetap berjamaah dengan imam tersebut dengan cara bagaimana? Antum niatan salat malam, imamnya niatan salat apa? Witir. Imamnya ganjil, kitanya apa? Genap. Imamnya 3 rakaat, kitanya berapa rakaat?
4 rakaat. Jelas ya? Nah, itu kira. Baik. Ustaz, bagaimana hukum jika ada orang yang tak sengaja buang angin dalam sholat berjamaah dan dia berada di shof depan, lalu dia berjalan di hadapan makmum untuk mengambil wudu, apakah berdosa berjalan di hadapan makmum yang lain ketika posisi sedang berjamaah? Ingat, wajibnya sutrah, wajibnya kita mengasih pembatas agar orang jangan sampai melewati kita untuk sholat. Untuk siapa? Untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Tapi kalau kita kebetulan berada di barisan shof yang pertama ini, ya, kita batal, maka wajib untuk keluar dari jamaah. Untuk apa? Mengambil air wudhu. Nah, dalam perjalanannya kan kita, masya Allah, masjid kita ini besar, kita otomatiknya melewati para makmum yang sedang sholat. Boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas, antum lewati saja, enggak ada masalah. Sebagaimana Abdullah ibn Abbas ketika itu menuju Mina dengan berada di atas ontanya, apa keledainya, himar, ya, dia melewati para makmum yang sedang sholat. Setelah dia melihat ada tempat yang kosong, dia turun dari keledainya, dia lepas keledai tersebut, kemudian dia masuk ke barisan sholat. Habis selesai sholat, tidak ada yang mengingkari perbuatan dia tersebut. Kenapa? Karena keyakinan para sahabat, sutrahnya makmum diwakili oleh siapa? Oleh imam. Jelas ya? Ustadz, apakah ada jarak yang membolehkan seorang laki-laki tidak sholat berjamaah di masjid? Kita katakan di Indonesia nggak ada jarak ya. Di mana-mana ada masjid. Di kampung Ambon sini saja, atau di daerah kita Cengkareng sini saja, ada beberapa masjid. Subhanallah, ya kan? Dan subhanallah, kita tidak sebagaimana Nasrani, yang di mana gerejanya khusus. Orang Katolik nggak boleh masuk di gereja orang Advent atau Ortodok misalnya. Kalau kita di mana masjid boleh masuk. Yang penting masjid itu nggak ada kuburannya, kan begitu? Ya. Nah, jadi saya katakan tidak ada jarak di sini. Kalau di Indonesia itu nggak ada sudah. Ustaz, untuk sholat jamaah yang imamnya dijaharkan, suaranya terdengar seperti maghrib, isya, subuh, apakah makmum mengikuti bacaan imam untuk bacaan Al-Fatihah? Kita katakan tidak. Kita kembalikan kepada firman Allah Jalla Jalaluh dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an untuk kalian, maka apa? Dengarkanlah. Fastami'u lahu wa ansitu, diam. Untuk apa? Menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Qur'an tersebut. La'allakum turhamun. Agar kalian mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Asbabun nuzul dari ayat ini, kejadiannya salat subuh. Waktu itu kan salat jahar subuh. Rasulullah membaca, para sahabat juga membaca. Rasulullah SAW mengatakan, mali unazi, ada apa kalian ini kok mengganggu bacaanku? La'alla ya taqra'una khalfa imamikum. Mungkin di antara kalian ini yang ada juga yang ikut membaca tadi di belakang imam kalian. Kata ada seorang sahabat yang mengacungkan tangan, ana ya Rasulullah, aku yang membaca tadi. Kata Rasulullah, jika aku sedang sholat, kebetulan suaraku terdengar, kalian diam, menyimak dan memperhatikan dan mendengarkan bacaanku. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, sejak subuh itu setiap kami mendengar bacaan Rasulullah SAW dalam sholat, kami diam. Ya. Dan bagaimana tentang masalah surah Al-Fatihah kita Ustaz? Dalam hadis yang lain disebutkan, man kana lahu imam faqira'atuhu lahul qira'ah. Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaannya imam termasuk surah Al-Fatihah sudah mewakili makmum. Tapi tidak dengan sholat sirri ya. Sholat yang tidak terdengar bacaan imam. Sholat zuhur, asar, satu rakaat yang terakhir sholat maghrib, dua rakaat yang terakhir sholat isya, kita wajib untuk membaca apa? Surah Al-Fatihah. Kata Abu Hurairah lagi, ketika sholat sir, kami membaca Al-Fatihah tersebut. Tapi ketika imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, maka kita ya
meskipun belum selesai membaca Al-Fatihah, ikut dengan imam apa meneruskan Al-Fatihah kita? Ikut dengan imam. Berdasarkan hadis yang umum dari tiga hadis, hadis Anas bin Malik, hadis Ibunda Aisyah, dan hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, dijadikan imam tersebut untuk apa? Untuk diikuti. Salah satunya, idza raka'a farka'u, apabila imam telah ruku maka rukulah kalian. Dan patokan kita itu mendapatkan satu rakaat itu kapan? Karena Al-Fatihah apa ruku? Karena ruku. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, wa man adraka rak'ata faqad adraka shalah, barang siapa yang mendapatkan rukunya imam, berarti dia tersebut apa? Mendapatkan ibadah salat dari imam tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya salat tarawih sampai ngantuk karena imamnya terlalu panjang? Kalau enggak kuat duduk. Kalau ngantuk berat ya udah batalkan. Ambil air wudu lagi. Ya, basahin muka. Kalau enggak kuat juga tidur dulu. Jangan dipaksakan. Ini sunnah. Amalan sunnah yang wajib saja kita katakan, kalau ngantuk berat disuruh untuk tidur sebentar. Ya, kemudian ketika kira masih ada waktu bangun, segar lagi matanya, baru dia tersebut apa? Ya, salat seperti itu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz, apakah setelah iqamah bisa atau boleh berdoa? Kita katakan doa tersebut antara adzan dan iqamah. Kalau untuk wanita kan enggak ada adzan, enggak ada iqamah. Maka berdoanya sebelum salat wajib. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yuraddu." Doa antara adzan dan iqamah tidak bakalan ditolak oleh Allah jalla jalaluh. Artinya apa ikhwan? Berdoalah sebelum salat wajib kita. Ketika sudah dikumandangkan iqamatus salat, baik bapak ataupun ibu yang ada di masjid ini, selesai sudah doanya. Nanti doa lagi waktu sujud atau waktu tasyahud, baik tasyahud yang pertama ataupun tasyahud yang kedua. Sujud kapan sujud, baik sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sujud rakaat ketiga ataupun keempat, boleh berdoa. Kata Nabi SAW, ya, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajid, paling dekatnya seorang hamba itu kepada Tuhannya, kepada Allahu jalla jalalu, ketika sujud. Fa aktsiru du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Dalam hadis yang lain disebutkan, fa qaminun ayyustajabu lakum, karena doa ketika sujud itu diijabah dan dikabulkan oleh Allah jalla jalalu. Apakah ada salat tasbih? Enggak ada salat hajat tasbih. Hadisnya dhaif. Yang benar hadisnya apa? Dhaif. Kalau hadisnya dhaif berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, hadis Nabi SAW itu bisa dijadikan hujjah jika derajat hadis tersebut sahih atau hasan. Ustaz, mengenai sholat dulu atau makan dulu, jika kita makan dulu misalnya di saat isya, berarti keutamaan jamaah di masjid orang tersebut tidak dia dapati. Ya, kita katakan seperti itu. Tapi ini uzur, satu alasan, jika sekiranya memang dia lapar banget. Tapi kalau seandainya, gak ada pengaruh deh, sambal habis gak ada masalah, pepes habis gak ada masalah buat dia, boleh ke sholat dulu? Boleh, gak ada masalah. Ini yang pikirannya terganggu nih. Jangan-jangan kalau gue sholat dulu nih, kebuli habis nih. Nah itu kan mengganggu kehusuan dia. Maka lebih bagus apa dia? Makan dulu. Daripada nanti dia kepikiran, apalagi subhanallah imam bacaannya normal, pembacaan surahnya normal. Ya paling yang dia baca wal asri inna ataina atau watini wa zaitun inna anzalna. Tapi orang kena kepikiran kubuli sama kapsa, panjang banget nih si Azhar ya kan. Ya kan seperti itu, panjang banget si Denny nih, panjang banget si Romli nih. Misalnya kan seperti itu. Kenapa sudah kepikiran duluan? Jangan-jangan habis nih, jangan-jangan kedapat jatah nih. Nah, yang kepikiran begitulah, makan dulu antum deh. Tapi dengan catatan, waktunya panjang ya. Kalau waktunya pendek bagaimana? Sholat dulu. Ikhwan fiddin, azani wa azakumullah. Ustadz, kalau saya ini sholat sendirian, saya sebagai wanita, sholat sendirian, suka ketiduran. Setelah salam,
Ya enggak ada masalah kalau setelah salam tidur. Tapi kalau misalnya waktu salat tidur, batal salat ibu. Ya kan? Kalau habis salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam kasam tabakta ya dalilakum. Ya enggak ada masalah, salatnya sah. Tapi kalau di dalam salat dia tidur ngorok lagi, batal, hilang akal namanya, ya kan? Seperti itu. Salat subuh berjamaah ya, dan belum mengerjakan salat sunnah qobliyah, apakah boleh mengqadha salat qobliyah? Kita katakan boleh. Antum datang ke masjid, ternyata sudah iqamatu salat. Apa yang antum lakukan? Berjamaah dulu dengan imam yang salat subuh. Kemudian setelah itu, setelah salat subuh, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah dan hadis Amr bin Qais juga menyebutkan bahwasannya, atau hadis Buraidah juga disebutkan, ada tiga hadis bahwasannya boleh kita mengerjakan sholat setelah habis sholat subuh. Niatan kita apa? Mengqadha qobliyah subuh yang belum kita kerjakan. Nah, kalau seandainya paling bagus mengqadha qobliyah subuh itu kapan? Ketika sudah habis terbit matahari, maksudnya di waktu duha, berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man fata qobliyatul fajr fal yusalliha ba'da tulu'i syamsi. Barang siapa yang ketinggalan qobliyah subuhnya, maka hendaknya dia sholat setelah terbitnya matahari, maksudnya di waktu duha, ya, di waktu syuruq, seperti itu. Kemudian bagaimana tata cara sujud sahwi, nanti kita akan bahas insyaallah, ya, pelan-pelan. Apa benar Rasulullah SAW tidak pernah melakukan sholat sunnah qobliyah isya? La, Rasulullah pernah, bahkan memerintahkan. Pernah mengerjakan qobliyah. Siapa bilang? Berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah itu kan ada 22 salat sunnah. Qobliyah subuh 2 rakaat, ba'diyah subuh enggak ada. Qobliyah asar, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, berapa sudah? 10. Qobliyah asar berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Umar dan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, berapa? 4. Berapa sudah? 14. Ba'diyah asar enggak ada. Qobliyah maghrib ada enggak? Ada, Rasulullah perintahkan. Hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Mughaffal, 2 rakaat. Ba'diyah maghrib, ya, 2 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan Ummu Habibah, berapa sudah? 18. Qobliyah isya berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffal, 2 rakaat. Dan ba'diyah isya 2 rakaat berdasarkan hadis Abdullah bin Umar dan hadis Ummu Habibah, berapa semua? 22. Rasulullah perintahkan, enggak mungkin Rasulullah enggak mengerjakan. Iya kan? Nah, itu tapi yang rawatibnya berapa? 12 atau 10. Yang kuat 12. Hadis Ummu Habibah. Kalau enggak bisa 10 paling tidak. Perbedaannya apa? Berkaitan dengan qobliyah zuhur. Apakah qobliyah zuhur itu 4 rakaat, apakah 2 rakaat saja? Kalau hadis Ummu Habibah 4 rakaat qobliyah zuhur tersebut. Sedangkan hadis Abdullah bin Umar itu berapa? 2 rakaat. Ya, kita kalau ada waktu 4 rakaat lah qobliyah zuhurnya, 2 salam, 2 salam. Kalau sekiranya mepet ya 2 rakaat at least paling tidak. Ustaz, boleh enggak mensterilkan hewan kucing, maksudnya kebiri ya? Kebiri boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Untuk binatang boleh. Kambing, sapi, onta, untuk mengkibiri boleh supaya tubuhnya gemuk-gemuk, atau kayak kucing, kebanyakan sudah nih kucing lahir 5, 5, 5, kita ngerepot. Boleh untuk dikibiri supaya tidak melahirkan lagi. Yang tidak boleh mengkibiri manusia. Enggak boleh. Ya kan? Mematikan sahwatnya itu. Tidak dibolehkan mengkibiri manusia. Tapi kalau untuk binatang kucing boleh. Ya kan? Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, termasuk Rasulullah ketika berkorban, kambing yang 2 ekor kambing itu, kambing yang besar, gemuk-gemuk itu, mauju'ani maqtu'ataini khaslatain. Bahwasannya 2 kambing itu hasil kebiri. Berarti menunjukkan bahwasannya hewan yang dikibiri itu bukanlah termasuk kecacatan dalam artian hewan korban. Nanti insya Allah kita akan bahas. Intinya boleh untuk binatang. Tapi untuk kita manusia haram. Kayak pusumau itu dikibiri enggak? Yang gendut-gendut itu orang Jepang itu, kibiri enggak? Kibiri ya.
jadi empuk begitu tubuhnya. Ya kan seperti itu. Kalau kambing kan besar-besar empuk, enak, enak dimakan. Kalau ini kan enggak boleh kan? Seperti itu. Ya enggak ada syahwat lagi. Wal iyadhu billah. Makanya haram mengkebiri ya, termasuk suntik apa? Pasektomi itu. Kita kawin pingin kawin 2, 3, 4 tapi enggak pingin punya anak. Punya anak cukup deh dari istri yang tua saja. Istri yang kedua, ketiga, keempat enggak mau. Puas sedikit kayak kendaraan jadinya. Ah ganti deh, enggak enak nih mobil nih . Kayaknya kan begitu, ondel-ondelnya sudah enggak bagus. Ganti deh mobil yang lebih canggihan lagi. Dicerai istri. Tapi dia suntik dirinya itu pasektomi, dia sudah merasa 10 anak dari istri yang pertama misalnya kan. Itu haram, enggak boleh seperti itu kan banyak. Sebagian laki-laki yang jahat kan seperti itu, menganggap wanita itu percis kayak motor, kayak mobil. Kalau ondel-ondelnya sudah enggak enak lagi, ganti, enggak enak nih kursinya, ganti dong, seperti itu. Wal'iyadzu billah. Nah, termasuk dia menyuntik dirinya itu dengan suntik apa? Vasektomi itu. Pingin melakukan itu tapi enggak pingin punya anak. Wal'iyadzu billah. Seperti itu. Bagaimana cara menjamak salat bila dalam keadaan sakit? Sakit yang memang betul-betul tidak mampu salat normal ya. Tidak mampu salat sebagaimana mestinya di waktunya. Normal sebagaimana ketika kita musafir. Menjamak sholat, nanti jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Kalau jamak takdim itu artinya apa sih? Ini sholat asar dan sholat zuhur dan sholat asar. Sholat yang pertama yang mana? Sholat yang kedua? Asar. Ketika sholat asar itu ditarik pengerjaannya di waktu zuhur, namanya jamak apa? Takdim. Ketika sholat zuhur itu diakhirkan pelaksanaannya di waktu sholat asar, namanya jamak apa? Yang duluan zuhur dulu apa asar? Zuhur dulu. Berdasarkan kasusnya Nabi SAW ketika berada di mana? Di Muzdalifah. Ketika mabit di Muzdalifah, beliau mengakhirkan sholat maghrib, baru mengerjakan sholat maghrib itu di waktu isya. Maghrib itu sholat yang pertama, isya itu sholat yang kedua. Ya itu dalilnya. Nah, yang sakit juga begitu. Antum mau mengerjakan di waktu zuhur apa di waktu asar? Mengerjakan sholat zuhur dan maghrib dan isyanya itu di waktu maghrib apa di waktu isya. Kalau di waktu yang pertama namanya jamak takdim. Kalau pengerjaannya itu di waktu yang kedua namanya jamak takhir. Wallahu a'lam. Ustaz, ketika saya sholat kepingin buang air kecil, bagaimana? Kalau bapak ibu tahan, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Menghilangkan kesempurnaan ibadah sholat. Ada yang sesuatu yang something. Tapi apakah berdosa? Apakah batal sholatnya menahan buang angin, menahan buang air kecil, menahan buang air besar ketika sholat atau menahan buang angin ketika sholat? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dia hilang kehusuan, hilang husu, menahan saja, ya kan? Seperti itu. Tapi bukan berarti sholatnya tidak sah, makruh. Ya, ya kalau paling pantas, paling bagus, lebih bagus dibatalkan. Tanggung ustaz, tinggal satu rakaat lagi. Nah itu terserah antum deh sudah. Kita tidak bisa cerita lagi. Kalau antum sudah bilang tanggung, nah itu lain cerita sudah. Ustaz, bagaimana posisi berjamaah bersama anak istri di rumah? Ingat ini berjamaah untuk laki-laki itu di masjid ya Pak ya. Kalau untuk sholat sunnah boleh, seperti tarawih. Ya, tapi kalau sholat yang lima waktu, bapak-bapak ini, bapak wajib di masjid. Tapi anggaplah sholat tarawih, bapak, istri bapak, dan anak-anak bapak. Kalau seandainya anak bapak misalnya empat orang, satu laki-laki, tiga perempuan. Nah, satu orang yang laki-laki tersebut berada di mana? Di samping kanan dengan bapaknya tersebut sejajar yang jadi imam. Sedangkan istrinya dan tiga anak perempuan berada di mana? Di belakang. Tayib, jika seandainya imamnya laki-laki, kemudian dia istrinya berada di mana? Di belakang percis. Jika sekiranya misalnya imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki seorang diri berada di mana? Di samping kanan. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan satu orang berada di mana? Sejajar juga. Imamnya laki-laki, makmumnya laki-laki dua orang lebih di belakang. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan dua orang lebih sejajar.
kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, seperti itu. Ustadz, bagaimana hukumnya jika wanita menuntut ilmu seperti kajian kita sekarang ini? Ya. Nah, dalam masalah kajian tersebut, suaminya ternyata tidak mengaji karena sakit. Boleh enggak saya datang ke kajian? Boleh, dengan izin suami. Jika suami mengizinkan, ya boleh datang. Tapi usahakan yang dekat-dekat sajalah. Jangan sampai nanti yang jauh-jauh mengakibatkan suaminya terganggu. Kondisinya kan sakit, kesian. Nah, kalau seandainya dia tersebut punya apa, sudah punya parabola, ada TV Roja, ada TV Wisol, ada TV Insan, ya ada TV Niaga sekarang banyak. Kalau merasa cukup dengan itu di rumah sudah cukuplah. Ada radio Muslim, ada radio Roja, ada radio Gema Madinah, ya cukup sudahlah. Tapi kalau yang dekat-dekat oke lah. Tapi ini tinggal misalnya di daerah Cengkareng, pengajian pinginnya di Cibubur, ya Allah ya Rab, ya janganlah ibu. Kita katakan janganlah, ya. Usahakan yang dekat saja. Meskipun rombongan apapun, bukan safar ke Cibubur, masih Jakarta. Benar kita katakan. Kemana daerah-daerah jauh misalnya yang masih Jakarta. Apalagi suaminya kan sakit, takut ada apa-apa nanti. Dikira kita gak mengurusin suami. Nah, kalau sakit itu lebih bagus ibu ngurusin suami dulu lah. Dengar kajiannya sambil di mana televisi atau radio yang kita sebutkan tadi. Allahu a'lam. Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang sakit ambeien atau wasir, ya ketika sholat kambuh? Taib, jika sekiranya dia tersebut darahnya terus menerus keluar, kita tahu kan yang membatalkan ibadah sholat itu apa? Segala sesuatu yang membatalkan wudhu, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita batal wudhu kita. Kalau wudhu kita batal apa? Berarti sholat kita apa? Tidak sah. Salah satunya darah yang keluar dari lubang belakang kita itu, dubur kita itu, yang disebut dengan ambeien atau wasir tersebut. Nah, kalau bisa dicegah, berarti dia tersebut nanti setiap kali sholat dia memakai obat pencegah keluarnya darah tersebut. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa dicegah, pakai obat juga terus menerus mengucur juga keluar, maka apa yang harus dilakukan? Maka setiap kali dia sholat, dia bersihkan tubuhnya yang keluar darah tersebut. Kemudian nanti dia pakai sesuatu, ya. Kalau kubul kan, kalau orang beser mungkin bisalah pakai yang berkaitan dengan seperti pembalut begitu, bisa. Tapi kalau ini kan, kalau yang dubur ada enggak penutupnya itu? Pakai apa gitu. Paling kalau pempes kan keluar juga, tetap kelihatan kan. Nah, tapi kalau boleh pakai pempes misalnya, atau pakai apalah sejenis seperti pembalut misalnya, boleh. Kalau misalnya dia setelah itu berwudu, wajib berwudu setiap kali sholat. Setiap kali sholat bersihkan itu, setiap kali sholat wajib berwudu. Ketika sholat terasa juga keluar, maka teruskan sholatnya. Kenapa? Fattaqallah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Jika seperti itu kasusnya dan keadaannya. Ustaz, ketika sholat imam tidak tumakninah, sholatnya bagaimana? Nah, cari imam yang tumakninah. Salah satu syarat sahnya ibadah sholat itu tumakninah. Kita ngomong sama DKM masjid dan pengurus masjid, ini imam gak benar, bacaannya gak bagus, suara juga pas-pasan, gak tumakninah lagi, cepat sekali. Gantilah. Ya, lengser ke Prabon, ya kan? Harus dimundurkan seperti itu. Dia harus belajar. Yang jadi imam itu harus sempurna di atas makmum-makmumnya. Dalam masalah sholat dia paham, dalam masalah tumakninah dia masya Allah. Kehusuan juga seperti itu. Ya, pertanyaan, apakah Rasulullah SAW setelah sholat wajib itu membaca doa yang ada zikir? Habis sholat wajib itu berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal ikram. Kalau Bapak Ibu pengin berdoa kapan? Sebelum salat wajib. Sebelum salat wajib kita dianjurkan berdoa. Itu tempat mustajab antara adzan dan iqamah, ya kan?
kalau ibu-ibu berhubung tidak ada azan dan iqamah sebelum salat wajib berdoa, karena doa sebelum salat wajib itu diijabah, dikabulkan oleh Allah berdasarkan hadis Anas bin Malik tadi. Kalau enggak merasa puas dengan doa sebelum salat wajib, ketika sujud di rakaat kapanpun, atau ketika tasyahud, baik tasyahud yang pertama atau tasyahud yang kedua. Adapun setelah selesai salat wajib, berzikir, berzikir kepada Allah Jalla Jalaluh. Apakah doa setelah adzan langsung iqamah? Kalau bisa qobliyah dulu. Setelah kita mendengar adzan, menjawab adzan, kita doa adzan, ya kan? Salat qobliyah. Salat qobliyah apalagi ada yang rawatib yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru iqamatus salat, ya, terutama di masjid ada senggang waktulah 10 menit antara adzan dan iqamah misalnya. Tapi saya rasa cukup ya. Insyaallah kita lanjut habis Id. Insyaallah ini sudah pada ngantuk ini ya. Allah kita maklumin ya. Tayib. Cukup sampai di sini insyaallah. Maaf lahir batin. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.